RC ini unik banget guys, dia bisa jalan di darat dan juga bisa jalan di air. Tapi nggak cuma satu RC ini, karena di video kali ini kita akan bahas 5 RC unik. Seperti yang kalian tahu, saya suka sekali bermain RC. Dan kali ini saya mempunyai 5 RC baru yang semuanya memiliki keunikan di tiap-tiap RC-nya. Kita akan review semua RC-nya satu per satu. Saya nggak sendiri, di sini saya ditemani oleh Mr. Bandit. Ini dia RC yang pertama, jadi namanya adalah Stun Elves. Ini ada dapat kertas instruksi juga. Jadi yang pertama ini guys, katanya RC-nya itu bisa melakukan hal-hal aneh gitu. Dia tuh kayak bisa jalan ke samping, bisa jalan berputar, bisa gitu loh Bandi. Atas bawahnya mana nih Pak? Sama saja nih. Kayaknya ini yang atas. Gini. Guys, jadi di sini kita dapat kelengkapan juga, dapat kabel charger dan dapat obeng ya guys ya. Ini udah ada baterainya belum, Mister? Coba dicek dulu, Pak. Oh, ini kurang satu baterainya, Bandit. Dari stick-nya ini kelihatan kayak toys ya. Jadi RC itu ada dua ya, teman-teman ya. Ada yang pro, ada yang toys. Tapi ini tadi saya lihat dari YouTube, dia itu kalau biasanya kan baterai itu bisa dilepas, Pak. Baterai bisa dilepas. Ini tidak, Pak. Ini langsung ditancapkan di sini dia. Oh, jadi di-charge ya. Langsung di-charge. Sudah di-charge ini ya. Sudah. Itu udah nyala, Bandit. Sudah, tuh. Guys, benar kata Bandit ya. Jadi kita tuh nggak bisa tahu yang mana atas, yang mana bawah. Jadi sama dia bisa dia. Bisa dua sisi, guys. Coba tengah dulu, takut jatuh aku. Ini ada dua tuas, analog. Di bawahnya ada dua lagi, dan di sini ada tiga tombol. Ini apa, Bandit? Ini antena ya? Oh, ini tutup antena. Semuanya aku tekan nih, yang depan dulu. Maju biasa, guys ya. Tuh, lumayan kencang ya. Nah, aku tekan tombol kanan. Kok malah berputar dia, Bandit? Dia ternyata. Coba yang kiri, Bandit. Oke, jadi dia belok kanan, belok kiri ya guys. Sekarang aku tekan yang ini. Tanda panah ya? Ada panah kiri guys. Jadinya jalan kayak kepiting ya. Bandit! Untung Pak. Aku membawa Mr. Bandit. Kalau kalian perhatikan, ini di bagian depan ada dua roda kecil. Dan di bagian belakang juga ada dua roda kecil. Jadi dia tuh bisa, kalau di dinding bisa nabrak balik guling gini, Bandit. Gini, nanti kita coba. Coba tanganmu gini, Bandit. Aku coba ya. Wah, nggak bisa. Coba gini, Bandit. Agak gini. Balikin, Bandit. Balikin. Gelitah. Guys, ini seru banget ya. Berarti kalau dia nabrak tembok, bagus ya, Bandit ya? Bagus. Hanya dua roda, guys. Miring, diagonal. Coba kalau kiri kanan kiri pasti seperti menari dia, Pak. Oh, kayak ini kayak joget. Tapi ada satu tombol misterius, tombol M. Aku jatuh. Bandit. Coba di lantai, Bandit. Guys, ini aku tekan tombol M-nya ya. Satu kali tekan dia bisa joget. Atraksi. Coba begini. Itu dia lu. Tuh bisa guys. Tuh bener-bener ya. Ya inilah dia guys ya, RC Stun yang bisa jalan ke segala arah. Dan untuk RC yang pertama ini aku beli, harganya adalah Rp180.000 kan. Buat kalian yang mau main atau emak-emak ya kan, yang nonton aku tuh banyak ibu-ibu juga, mau belikan anaknya. Yang mau belikan anaknya bisa. Kita lanjut ya, RC yang kedua. Ini adalah RC unikku yang kedua. Jadi ini mobilnya transparan. Aku waktu lihat iklannya, wah langsung jatuh cinta aku guys ya sama istriku. Ini mobilnya nanti akan menyala, banyak lampu di dalamnya, dan kita bisa lihat dia kelap-kelip, dia bisa apa aja guys. Kurang lebih sama seperti mobil sebelumnya. Dia bisa berputar, dia bisa jalan ke samping, dia bisa maju mundur, dan bisa zigzag. Namanya adalah Transparent Concept Motor. Dasar. Lihat guys, keren banget. Dia bisa ngeluarin asap di knalpotnya, Bandit. Ini remote-nya guys. Guys, kalian like guys ya video ini, kalian subscribe. Nanti kalian komen di akhir video, RC mana favorit kalian dari 5 RC unikku. Bandit mau pasang baterai guys, ada kabel charger, ada botol, dan baterai. Ini bagus banget guys, ini jangan sampai rusak ya Bandit. Sekarang lagi musim roda-roda RC semuanya seperti ini guys. Dan ini sekarang lagi diaplikasikan ke mobil di dunia nyata Bandit. Nah di sini ada tombol power on off. Lihat guys, langsung gerak-gerak gitu guys. Keren banget. Di bagian belakangnya ini ada lubang knalpot. Nah, di sinilah nanti akan keluar asapnya, guys. Untuk mengisi airnya kita masukkan di sini aja, Bandit. Aku coba, guys ya. Ini aku isi dengan air biasa, guys. Jujur aku nggak tahu nih. Kalau ada yang tahu, kalian boleh komen. Baiknya diisi apa? Wah. Suaranya keras banget, guys. Ini demo ini. Coba gini. Airnya kurang kali ya? Maju dulu, Bandit. Maju. Mundur. Coba berputar, Bandit. Itu berputar. Ya, berputar. Itu putar ke kiri. Putar ke kiri. Ya, putar ke kiri. Menemani
Bisa disuruh ngepel nggak dia, Bandit? Bisa, Pak. Biar lantaiku bersih gitu. Jalan diagonal dia, Bandit. Ini ya, musik ya, Pak. Harusnya nih asapnya bagus banget, guys. Kalau nanti sampai nyala nih, aku suka. Dan by the way, sambil nunggu kita isi air, ini harganya berapa, Pak? Yang ini harganya Rp330.000. Us, dengan tampilan seperti ini worth it. Keren banget, guys. Benar-benar jeruannya kelihatan semua. Ini loh, Bandit. Kamu pegang di lantai nggak kelihatan di sini? Tuh, guys, kelihatan nggak, guys? Itu keluar lagi, Bandit. Oh iya. Coba mainkan, Pak. Bagus ya, guys ya. Terakhir aku kasih lihat kalian RC ini dalam keadaan lampu mati ya, guys. Lihat, kalian bisa lihat lebih jelas dari lampunya, dari asapnya, mudah-mudahan lebih kelihatan. Keren ya. Oke, guys, itu tadi baru RC unik yang kedua. Kita lanjut RC unik yang ketiga. Yang berikutnya, kamu lempar sendiri, tangkap sendiri. Ini tulisannya sih Glorious Mission Anger Eres. Guys, aku keluarkan, guys. Dari remote-nya aja beneran kayak robot, guys. Ada tulisan di sini, deformation, demo. Dia kayak bisa berubah dari mobil menjadi robot. Ini dia. Kayak Lamborghini gitu, guys. Bukan Optimus Prime ini. Bukan. Lihat dalamnya ada apa lagi? Baterai, obeng, dan kabel charger. Ini kalau digoyang-goyangin dia kayak hampir mau minta kebuka gitu loh, guys. Tapi jangan dipaksa ya, karena bagusnya tuh kalian tekan di situ. Ini, guys, lihat di bawahnya, guys. Ada roda kecil di bagian bawah. Sudah, Bandit. Kita tes pergerakan dulu, Bandit. Maju. Oh, mundur, Bandit. Roda depannya diem tuh, Bandit. Oh, itu berputar ya? Iya, ini kiri kanan. Sekarang kalian lihat, guys. Bandit mau merubah mobilnya menjadi robot. Wow! Jangan gitu aja. Itu kalian lihat tuh. Aku kira kayak Transformer tuh, misalnya sekaki-kakinya gitu ya. Aku tuh, kemarin kan aku main ke rumahnya Medi Renaldi. Aku lihat dia punya tuh yang RC mobil jadi robot. Loh, di sebelahku jadi robot dia, guys. Sini. Tengah. Gak ngerti diajak ngomong dia. Nah, coba gini, Bandit. Kamu taruh di sini. Sekarang suruh dia push up. Itu dia push up tuh. Itu mah kayak tidur berdiri gitu. Iya. Tapi ini lumayan lucu sih, guys, kalau buat adik-adik kecil yang budgetnya pas-pasan pingin RC seru ya, ini oke lah. Ini murah banget. Harganya cepek ceng 100 ribu rupiah, guys. RC keempat, ini kesukaan Bandit karena dia adalah keluarga dari dinosaurus. Namanya adalah Mosasaurus, ya kan? Di atas tertulis nih, full function. Yang penting jangan malfunction aja. Kita lihat lagi, sudah 2,4 GHz, aman. Pre-water, dia bisa menyemburkan air, guys, dari sininya, guys, ya. Lalu ini ada apa nih? USB charging, ini drive. Dia punya baling-baling di belakang. Nah, RC yang ini, guys, adalah RC air. Jadi dia tidak bisa jalan di darat ya, teman-teman. Nanti kita akan demokan di air. Ketika datang seperti ini, dia perlu dirakit. Dulu aku sudah pernah punya, ini dia. Nah, itu adalah RC hiu, teman-teman. Oke, di sini ada lampu, kelihatan lampu, dan di sini ada lubang kecil sekali, lubangnya pinhole, guys, selubang jarum untuk menyemburkan asap. Kita pasang, Bandit? Pasang, Pak. Atau nggak usah? Pasang dong. Ini gagah banget sih, guys. Ini ukurannya jauh lebih besar daripada hiuku yang dulu, Bandit. Di bagian sini ada baling-baling. Baling-baling, dua baling-baling ya. Seharusnya kalau untuk belok nanti dia bakal nyala salah satunya, guys. Ya, ini sirip untuk pergerakannya. Cuman ini agak berisiko, Bandit, karena ini kebuka-kebuka semua. Biasanya mainan yang kebuka gitu bakal cepat rusak. Tapi ini, Pak, sepertinya ini kayak ada pembuangan airnya, jadi aman gitu. Ini aman ya. Baterai sudah terpasang, Bandit? Sudah. Tapi sayang sekali, teman-teman, ini dia nggak bisa nyala kalau belum ketemu air, guys. Jadi kita harus berpindah dulu untuk mencoba si Mosasaurus ini. Nah, langsung aja nih kita coba, guys. Kita sudah ada di sungai ya, guys. Oke, Pak. Ini yang akan kita tes di sini. Masukkan, Bandit. Jadi kita pindah dari studio teleportasi. Guys, lihat, guys. Bawa sini, Bandit. Jangan jauh-jauh, nanti nggak bisa ngambil. Itu nggak bisa mundur, Bandit. Dia cuma bisa maju. Guys, lihat, guys. Cuman yang ini, dia itu nggak bisa tenggelam ya, guys. Dia itu pasti ada di atas permukaan air. Jadi kalian masih bisa lihat RC-nya. Dan ini kalau kalian mainkan di kolam renang, kalau kalian punya kolam renang nih ya, itu bagus banget, ya kan? Kebetulan kita mainnya hari ini di sungai gini. Kenapa dia miring begitu, Bandit? Gak tau, Pak. Ini kiri kanannya atas bawah semua. Bingung saya, Pak. Oh, memang kalau yang RC air kayak gitu. Biasanya aku punya juga kayak gitu. Hilang nih, bentar lagi. Kalau dari jauh kayak anak buaya ya. Kecil banget. Biarkan Bandit belajar. Kalau yang tombol kirinya ini untuk apa ya? Itu belok kiri berarti. Oh, ini belok kiri. Satunya, ini tombol kanan dong. Oh ya, tombol kanan.
Jangan dibawa ke bawah. Dia harus maju gini-gini, Bandit. Oh. Satunya, belok kiri sekarang. Kiri, itu kanan. Oh, dia cuma maju aja. Iya. Kalau aku lihat dari jauh malah kayak ikan lele, guys. Kita akan coba satu fitur, Bandit. Fitur nyembur air, Bandit. Keren banget, guys. Ternyata beneran bisa, guys. Nyemburin air dari atas kepalanya kayak ikan paus, ya kan? Guys, bagus ya, guys. Cuman ingat, pulang dari sini RC-nya langsung dicuci. Ini adalah jagoan dari video kali ini. RC nomor 5, RC yang paling unik menurutku, guys, ya. Sebenarnya dulu aku sudah pernah punya satu RC bisa jalan di 3 tempat, di darat, di udara, dan di air. Tapi dia beda lagi, guys. Sekarang dia adalah Amphibi First Generation Black Technology. Dan kalau sudah 2,4 ini artinya gelombangnya nggak akan tabrakan. Kalau kita punya 2 RC, aman. Duh, ini keren banget, dikendalikan dengan tangan. Guys, lihat remote-nya seperti ini, guys. Seperti stick PS lagi, tapi lebih sederhana. Tombolnya nggak terlalu banyak. Cuma ada 2 tuas dan ada 3 tombol di bagian tengah. Ini dia mobilnya, guys. Bannya beda, guys, dengan yang pertama tadi. Lihat, guys, ini bannya solid, tertutup semua dan ada dayungnya. Kita cek kelengkapan, guys, dapat kertas instruction manual dan dapat kabel charger seperti yang lainnya juga, teman-teman. Kita cek harga dulu, guys. Harga berapa, Bandit? 158. 158.000, guys. Build quality-nya bagus, guys, ini. Ini tombol powernya lucu banget, guys. Aku tekan gitu. Kayak rubber gitu, guys, karena dia harus tahan air, ya. Udah nyala, Bandit. Wah, wow, ngebut gitu. Wah. Bisa akrobat dia, Bandit. Ini posisinya kebalik, guys. Tempat baterainya di atas, coba. Gitu cara. Lagi-lagi ada di sini. Balik. Coba tabrakin tembok, kita coba, guys. Sini. Oh iya. Giliranku, guys. Kayak waktu SD ya, mainnya giliran, Bandit. Coba. Mantep nih, guys. Pusing saya lihatnya, Pak. Kembali lagi ke tempat ini, guys. Kali ini kita akan coba mobil amfibi. Ingat, kalian like video ini, guys. Subscribe. Langsung, Bandit. Belok, belok. Coba belok. Oke. Bisa, guys. Coba agak jauh, Bandit. Nyebrang sungai gitu. Coba, ya. Asik ya, guys. Dia tidak tenggelam. Karena itu rodanya di dalamnya ada udaranya, guys. Dan rodanya itu punya sirip, ya. Jadi dia bisa seperti mendayung gitu, guys. Dia mau coba jalan. Tapi kalau sejauh itu masih bisa remote-nya nangkap, Pak. Mudah-mudahan ya, kalau enggak kita berenang nih nyebrang. Kita mundur aja, Bandit. Udah nyampe di seberang. Balik lagi, Bandit. Kenceng ya ternyata ya. Ternyata sinyalnya bagus, guys. Kita udah coba sendiri nih. Itu berapa ya? 5 meter ada? Lebih kayaknya dari 5 meter nih. Yang ini keren ya. Kalau aku sih suka semuanya, teman-teman. Aku pecinta RC, teman-teman. Terima kasih udah nonton.